Sampai di sini nih. Loh? Di sini. Oke, stop. Masuk lagi. Masuk lagi. Adi, bahan gelarnya beda itu lu? Sampai tanggal 8. Terus yang gelombang pertama yang diberangkatkan tanggal berapa? Tanggal 8. Terus untuk yang periode keduanya? Tanggal 9. Oh, ini sebenarnya pekerjaan karyawan. Karyawan di mana? Di Morowali. Di Morowali. Sampai sekarang? Tidak, terakhir bulan ini. Kok rekrut ini kok masih status kerja di sana? Tidak. Karyawan tambang di sana? Pembangunan. Bukan karyawan tambang. Pembangunan PT. Oh. Berapa di semua totalnya ini orang-orang manusia-manusia ini? Yang kalian kau rekrut 85. Ini? 85. 85. 1x24 jam. Jadi untuk laporan ini para korban kurang lebih ada 4-5 orang yang melaporkan perwakilan ke Polrestabes melaporkan tentang penipuan dan undang-undang ketenagakerjaan. Jadi mereka merasa ditipu dengan membayar kurang lebih dari 1 juta sampai 2 juta setengah per orang sehingga kurang lebih kerugian 70 juta. Mereka merasa ditipu akan dipekerjakan di Morowali. Namun sampai saat ini mereka belum berangkat makan juga. Adapun yang sudah kami amankan tersangka inisial IM dengan barang bukti kurang lebih 55 picis KTP calon tenaga kerja yang tidak diberangkatkan serta 30 map berkas-berkas pendaftar tenaga kerja ini. Untuk sekarang saudara IM sudah kami tetapkan statusnya sebagai tersangka. Adapun pasal yang kami sangkakan yaitu pasal 378 KUHP pidana serta pasal 187 subpasal 37 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Bang, ini modusnya seperti apa? Ini memang ada perusahaannya atau memang tidak ada perusahaannya ini? Jadi saudara IM ini memang dia hanya apa ya, dengan bujuk rayunya dia menawarkan, namun memang tidak ada pekerjaan tersebut. Sehingga pada hari H ataupun pada tanggal 26 itu dia menjanjikan berangkat, namun tidak ada keberangkatan. Sehingga orang-orang ini merasa tertipu. Dan sampai saat ini pun memang tidak ada pekerjaan yang dijanjikan oleh IM ini. Sehingga ya mereka melaporkan ke Polrestabes Makassar. Bang, ini kan kemungkinan posko aduan, Bang. Ya, jadi kami dari Reskrim Polrestabes Makassar menghimbau kepada rekan-rekan ataupun masyarakat yang memang merasa pernah dibujuk ataupun ditawarkan oleh saudara IM ini dan sampai sekarang memang belum diberangkatkan, silakan mengadukan ke Satreskrim Polrestabes Makassar. Kami membuka 1x24 jam pelayanan kepada masyarakat ataupun rekan-rekan di Makassar ini yang merasa tertipu. Ya, enggak apa-apa. Duduk dulu, Mas. Ya, enggak apa-apa. Duduk dulu, Mas. Oke. Ya, lagi, Mas. Oke.